Di tahun 2021 ini, sejumlah Polres dan Sekolah Polisi Negara SPN di Papua Barat akan segera berdiri. Demikian disampaikan Kapolda Papua Barat, Irjen Polisi Tornagogo Sihombing. Belum lama ini, Kapolda Papua Barat mengatakan ada beberapa Polres yang akan dibangun dalam tahun ini, di antaranya Polres Sorong Selatan dan Polres Kabupaten Manokwari Selatan. Sementara untuk Polres di Kabupaten Fakfak, kata Kapolda Papua Barat, pihaknya masih mengkaji ulang lokasi dan lahan pembangunan Polres tersebut karena berada di sekitar area Bandar Udara Kabupaten Fakfak yang terbilang cukup jauh dari pusat kota. Nah, untuk yang di Fakfak kita sedang lagi mengkaji juga ya. Karena memang itu posisinya memang agak jauh ya dari yang Polres yang pertama dan agak lebih menjorok ke, kita juga sedang mempelajari apakah nanti juga itu akan kita gunakan untuk Polres atau bangunan yang apa untuk yang lain gitu ya. Tapi kita sedang tahu aja kalau memang kemungkinan nanti yang ada sekarang ini bisa menunjang atau membantu masyarakat di dalam pelayanan publik, karena kan kita jauh loh dari kota itu, masyarakat coba kalau ada apa-apa ke bandara itu, ke tempat yang dekat bandara itu kan agak jauh. Selain itu, Kapolda Papua Barat juga mengatakan di tahun 2021 ini pembangunan Sekolah Polisi Negara SPN Polda Papua Barat di Kabupaten Manokwari Selatan sudah mulai dipersiapkan dan direncanakan di pertengahan tahun 2021 sudah dikerjakan. Kapolda mengatakan ada sekitar 8 spot yang akan dibangun di SPN Polda Papua Barat, seperti bangunan utama, barak dan rumah makan serta sejumlah bangunan lainnya. Untuk luas lahan SPN saat ini mencapai 100 hektar lebih yang sudah dipetakan. Namun lokasi pasti untuk bangunan baru 30 hektar. Pertengahan ini kita sudah mulai bangun. Berapa banyak bangunan tendang apa yang dibangun? Lumayan tuh banyak juga ya. Ada fasilitas-fasilitas seperti bangunan utama, kemudian bangunan untuk baraknya, yaitu untuk rumah makannya. Nah, ada beberapa spot lah ya, memang lebih dari 8 spot lah yang kita mau bangun. Jenderal, itu lahan berapa besar nih Jenderal? Karena informasinya 150 hektar. Enggak, apakah 100, ada pengurangan? 100, enggak, sebanyak 100 lah, 110, 100 apa gitu, seperti itu. 100. Tapi sekarang ini yang kita mau bangun ini dalam konteks yang sudah fix ini baru 30-an hektar lah, 32 hektar lah, yang seperti itu ya. Natalindo Kerewai mengabarkan.